pertanyaannya ini tuh. Gimana? Kembali lagi di acara. Mencari bingung show. Hidup itu soal apa? Ini jenenge ngeplak iki. Dijenenge ngeplak iki. Hidup itu kita di mana kan? Kita di Antigalo. Jalan Parang Kritis. Kilometer 63. 63. 63. 12 pantai itu. Besar tekan Australia dong. Asu kok wekan. Parang Kritis di BP lagi lo cok asu dong. Udah mulu tiga tekei lo cok asu. Anu akhir tenan. Dia tekan Sydney wi. Tekan Sydney. Dadan ada gede wi apa pas tenang nih kono Mas. Yo bahas topik, bahas topik. Profesor Kani dari Padang. Bingung ya. Guyu lo ya, seneng ini ada dai. Iya tuh. Enggak, enggak. Kan makan muni pengen kuliah pengen ke Jono TV ya. Terus game ini gini. Dibawa record lah. Nggak record, ini record. Ini kan filmnya Gani. Dokumenter buat Gani. Gimana, gimana? Gue kan mau ngomongin gini tuh. Film itu Angel. Tahu kerja Angel lagi, Bia. Oh, sebentar. Ketuhanan Yang Maha Esa? Enggak, maksudnya dari proses produksi ya, kan dari ini, dari Mas Tommy sendiri ya, Mas Tommy. Tommy siapa? Mas Tommy dari dosen IKJ. Dosen IKJ, gak kenal aku. Juga kenal. Gue kenal? Iya kenal, aku kenal. Kemarin aku lebih ngobrol dengan kita. Koncoku itu. Cang kamu loros. Tapi gini, Cang, kamu ya, kamu punya proyek. Dan kamu pasti mengundang kru kamu pasti yang kamu kenal dan yang kamu andalkan. Betul? Betul. Betul. Nah, kamu pasti kan misal kamu gak punya proyek, tapi kamu pengen punya uang gitu loh, pengen berperan di film apa gitu. Pasti kamu kan pengen, maksudnya kamu kan pengen berperan di film layar lebar, tapi kamu gak ada produksi asuh dia loh. Ora, cok, terang, cok, terus. Ben ono efek-efek koyo ning Indosiar. Kowe kan awakmu dhewe misal wis ora ngerti men. Ndut naga dadi men. Lah, kowe kan dulu kan mudikan bakatmu ke misal sebuah sutradara kayak apa sebuah BOP kan gitu. Seorang BOP aja itu pasti punya seorang BOP aja kalau ngajak kru pasti yang dia kenal loh. Lah terus TV pun sama kan? Angel ra menurutmu? TV kan tetap pak, maksudnya satu tahun ya mesti kuwi. Berarti kan gue pengen selalu yang tepat-tepat yang apa, pasti-pasti loh. Tapi idealismemu sebagai filmmaker itu gimana loh ketika kamu masuk TV? Jadi idealisme apa coba? Materialistis tuh. Enggak. Gimana maksud... tuh kamu fatah jota sih lo kamu. Kamu juga enggak masuk akal. Iya. Masuk dengan mode gitu. Yang penting suaraku masuk. Nah emang masalah Kowe iki emang ngerti apa? Materialistis. Oh, TV film. Ya, ini dia kan. Oke. Okay. Elang punya prinsip ketika Elang bilang aku enggak mau terikat. Jadi kan dia lebih kita bisa simpulkan dia lebih memilih miskin tapi membuat film daripada dia kaya jadi kru TV. Simpelnya kan begitu. Nah, sebenarnya idealisme kamu itu seperti apa gitu loh. TikTok. Tiktok, kayak gue kayak tanda pendung nih. Tiktok. Iya, biar tenanan nih yo. Iya pak. Bingung. Masalah itu, iya. kamu masih takut miskin nih lo kan? Iya betul. Iya. Yeah. Tapi kamu masih menghina Tuhan. Sinyal hati menang. Aku, iya yo pak. Nek pun yang ngomong menghina Tuhan, kalau promise ini beda pak, aku sama. Menghina Tuhan itu tidak perlu kamu menginjak-injak Al-Quran. Kamu besok takut makan aja, kamu menghina Tuhan. Karena Tuhan itu maha kaya. Suci kok Tejo. Kamu gak perlu takut besok makan apa. Allah kamu. Silahkan kerja. Ya, balik-balik. Semangat berketat kaki. Bagaimana kita pemain manajemen itu tuh? Kan gitu loh. Ya aku yoga gak bener agama sih. Iki ora masalah agama to. Masalah agama de mau. Endi? Nduk mau. Iki lho muni menghina agama kuwi. Menghina Tuhan, Cuk. Menghina Tuhan. Iki ora iki masalah nak mau iki masalah anu. Materialistis.
Nah, gini loh. Mata rezeki tentang benda Tuhan. Nah, gini loh. Kita kan hidup beragama, kok di agama lo, Ra? Bertuhan toh? Maha kaya, Ra? Percaya, Ra? Nah, iya nek, kowe sesok we takut makan apa? Kowe kan wis berarti menghina Tuhan yang maha kaya itu tadi lho, kan. Berarti sesok masuk kan. Ora ono. Kamu percaya enggak manusia itu dilahirkan udah kaya? Udah. Saya dari mana percaya? Cok, ayo mare bingung toh, Cok. Kamu percaya enggak setiap manusia yang lahir itu dijamin rezekinya? Jamin. Lah iya kok kenapa kita harus takut gitu loh? Lah kenapa kamu harus takut? Pertanyaanmu mau salah, Cok. Enggak, dari manusia itu yang kaya dari lahir. Manusia yang kaya dari lahir. Kamu kan bilang karena ginjelir kau nih sudah bener aja ADW mempunyai ADW ADW tidak bisa dimiliki. Iku udah masalah rego. Iku ginjel kan rego apa masalah rego loh pak. Iku dalam ekonomi kan ada rumusnya loh pak. Apa ki? Wah lain-lainnya dengan ekonomi. Ya. Terus tau. Apa ki? Kebutuhan lebih banyak daripada apa barang sama dengan permintaan. Ini loh pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Lah yuk statementmu toh. Kok lumba-lumba. relasinya dengan idealismemu mau apa dengan ekonomi lu? Ora. Maksudmu gini ya? Lalu jawab. Tipe film kan kebutuhan berbanding lurus dengan permintaan. Itu bukan, nah itu rumus ekonomi. Iya, ekonomi. Apa pengaruh ginjel dong? Ayo dong. Ngomong ginjel lo, tekan. Nenek ginjel kan kok kan anggap digulai lo pak? Hah? Kan kok anggap digulai sih? Wes, lupakan ginjel. Hashtag ya teman-teman, lupakan ginjel. Ini perdebatan yang asu tenan iki. Ora, masalahnya ya dong, budet iki wong budet coy. Ayo ini lho. Hidup itu soal rasa teman-teman. Ini loh. Bali obat. Teman-teman, kalau kalian tidak paham dengan aku. Tulis komentar di bawah. Subscribe. Tadi aku balas. Gambar wae dah semui. Jadi kayak gini takut miskin loh. Tidu. Aja. Tapi aku tak bisa. Iya. Kayak wes berusaha, enggak usah takut. Berarti kayaknya loh kan. Wae nak wes di zona nyaman kamu enggak mau keluar lagi dari zona nyamanmu itu. Iya. Juga yang mono. Ya besok kan. Ya bahkan aku sih. Kenapa kok? Karena aku pengen di zona keluar. Di zona keluar. Masa zona keluar sih jalanannya? Di zona keluar. Zona nyaman. Ya. Zona nyaman deh. Keluar lah. Jalan. Gak kayak ada yang ada yang lu nangin dewi kan bukan apa lagi aku belum aku salah jadi rasa ngono lo ayo siapa gue ngono aja aku guyu lo lumba oke kan ini kalau aku tuh jagongan ya kan tadi movement ya gue malah kayak aku lali mood dah lali mood dah gue gitu. Nah, terus iki. Relax tenan. Oke, pilih TV atau film? TV atau film? Aku. TikTok. Kowe seneng TV atau film? Film. Ngapa kamu tadi bilang milih TV? 10 menit, aku kan udah bilang. Karena aku udah TV itu terjamin gitu ya. Enggak terjamin. Soalnya dari dulu aku udah berkecimpung di dunia TV itu loh. Ya bener, dari kamera. Lah makane kuwi aku coba di film di kampus. Zona keluar nih. Berarti zona nyaman ini jembatan dan untuk zona keluar ya. Nah, kata dia apa? Dia masuk ke TV film ini buat keluar dari zona nyamannya. Iya. Nah, nanti kalau udah lulus tetap milih TV apa mau ke film?
Apa sih kelas negara dah? Woi. Negara dah dengar kelas dong. Apa sih bersalahnya waktu? Eh, siapa bilang apa? Action. Kan kamu masuk TV film buat keluar dari zona nyaman. Jadi nanti kalau udah lulus, pengen tetap di zona nyaman di TV atau keluar? Oh, film, kalau kan? Aku misal kalau aku dari dulu ambil film, mesti aku milihnya ke IKJ, ke IKJ. What? IKJ kan ada jurusan film, film untuk film. Bukan TV dan film? Enggak, tapi jurusan film. Larang cuk. Enggak, jangan bicara biaya dulu. Kalau 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 aku berkecimpung ke film, cuma kayak film. Ya aku wis paham dari kaji. Paham. Tapi aku wis paham omonganmu tapi ki urung paham omonganmu dhewe. Ambilkan gelas di. Jalan itu berliku-liku, Bro. Aku paham omonganmu tapi kira apa omonganmu aja deh. Kowe ngene lho kan. Jadi kowe pengen mlebu. Kowe mlebu isi di kita. Tapi kan kowe perkara kowe isi pengen mempelajari keduanya anggo gue jelok besok pengen mu neng di tepat orang-orang nak misalnya gue pengen neng film dok, wes mantep neng film dok, gue langsung tekan di kaji gitu loh. Tepat ya wes timun. Berarti gini, berarti intinya kowe nebu TV film iki berarti mbak gue sanggup ke depannya kan. Iya, nah. Aku menentukan tujuan. Jadi kowe iki detik iki belum menemukan tujuan TV atau film. TV berarti iki digo anu cadangan ae. Misal nak kowe nebu TV iso, nebu film yo iso ngono kan. Tepat. Nah, mau ngomong kayak tau gitu loh. Gue kira apa ambil omonganmu, Jo. Kamu ngomong itu susah dicerna. Soalnya aku nek tau nek ngomong lurus, kok malah tau deng mana aku. Ya kowe dhewe, kowe dhewe, kowe aku, Jo. Enggak jelas. Karena iki aku ngomong ya cara dalan to. Iki ono kene pertigaan atau perempatan. Di pertigaan endi? Lah misal aku nduk kuwi. Jawa Barat, lurus to. Ayo ngopo we? Ndadak nang pertigaan karo matane lanang 12 kilo lurus tekan to. Habis. Action. Ayo, ayo. Ini loh. Next pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Next pertanyaan kedua gimana nih? Panas tuh. Ora, aku ngomong ini sih. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Gani Siluman. Kau bukoman buat darah kipi ya? Cepat, cepat. Dagelan kok, dagelan, dagelan. Dokumenter di daerah nggak usah. Enggak, ya harus halo teman biar lebih lucu. Loh, dokumenter itu mas daerah. Dokumenter pun mas daerah. Enggak. Tadi apa? Ya pasti. Orang awes, awes. Mantap, yuk. Mantap tuh harus filman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama. Ini sudah rekam loh. Aku pengen Instagram ya. Kita bro, kita bro, kita bro, kita bro. Oke, aku reporter gitu. Santre Gani. Oke, udah sinematik banget toh. Wih. Aku putih aku ini. Mic, Cok. Oke, oke, pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Ora. Pertanyaan selanjutnya. Halo teman-teman dulu. Halo teman-teman ini. Dulu, ayo. Untuk Gani ini. Kayak apa ya? Ada apa nama nominnya, Cok? Kesalahan teknis, kesalahan teknis. Aduh berat itu. Ya. Ora penting banget kan. Ya. Ora apa-apa. Kayak YouTuber. Aku benci YouTuber loh, gak suka aku YouTuber loh. Woi, kembali lagi bersama Gani. Oke, balik yo. Balik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, bajingan kok. Sik toh. Mana? Halo warganet. Ah, gini. Nanti kan TA kan ada pengkajian dan penciptaan. Ya, kamu mau ambil penciptaan apa pengkajian? Penciptaan. Penciptaan TV apa film? Penciptaan TV apa film? Tapi mungkin aku film. Penciptaanmu apa? Penciptaan film. Dokumenter apa fiksi? Fiksi. Mayormu apa? Apa? Sutradara? Sutradara. Ya, oke, terus mau ngangkat apa? Nah, itu mau belum dapat itu, Mas. Belum dapat. Pak aja, Pak. Oh, Pak, oke, Pak. Aku belum punya anak. Mbak. Kerja di Jakarta. Lucu tenan kado-kado bahas yo. Sudah dapat. Kan awake dhewe kan dadi talent komedian kan. Ora loh, dia ora talent tapi jenenge iku drama to. Komedian. Drama. Komedi termasuk drama apa enggak? Ora, komedi drama gitu. Oh, betul. Sama, Cuk. Kita bisa menyilangkan dua genre. Oh, enggak, maksudnya gini. Kan film kan masih bisa berubang tuh loh, belum ada ketetapan, mungkin bisa berubang lagi tuh loh. Kayak film siapa tuh? Cibul. Kan ada namanya komedi hitam,
komedi opo kan di komedi. Black comedy, dirty comedy. Ada yang komedi tapi diganti drama gitu. Enggak usah in frame itu. Kita ini sudah bilang kan dunia industri. Dunia yang selalu berkembang ya. Masih berkembang terus. Terus bahkan S2 ini siapa? Osa. Kita kasih biosa sebagai film Pink Pastel. Wah, itu ya. Alah, referensimu film drama tok bajingan. Makane kuwi aku cah. Kowe ora. Kowe ngerti film. Tapi itu referensi yang bagus loh Pink Pastel kuwi. Kowe tahu film? Oh, dapat dari film Memeluk Angin enggak? Memeluk Angin enggak? Wah, pelanggaran iki. Kamu tahu anu? Itu drama loh. Heeh, drama loh. Bagus banget loh. Kamu tahu Sita kok si biasa enggak? Anu kan kalau goblok ya kene aku itu. Coba sih kamu ngerti anu ora? Memecah film. Cok. Enggak, Sita pasti biasa itu bahkan menciptakan genre yang baru loh, kan. Terus Cetak, cok. Terus mana mas? So fuck you man. Mak, aku TV mak. Jadi kalau kita udah belajar panjang mengenai film itu, kita udah nggak peduli film ini fiksi, dokumenter atau eksperimental. Bahkan kita bisa menciptakan genre film sendiri loh. Contohnya? Ya, contohnya yang S2-nya Osa, yang kasusnya itu adalah Trisicon, yaitu menggabungkan filmnya di direct, dokumentasi dari Velvet ini, dan juga animasi loh. Kan itu belum ada namanya toh. Ya enggak, itu namanya apa coba? Hybrid ya enggak, hybrid kan menggabungkan dua kayak genre aksi dan komedi digabung. Itu menggabungkan footage-footage itu. Lah kalau misal kalau kayak film Walt Disney yang menggabungkan animasi sama film fiksi. Maksudnya ya itu kan masih dua toh. Dua itu masih itu hybrid. Nah itu Osa itu menambahkan footage yang direkam nggak sengaja atau dokumentasi itu. Jadi tiga unsur itu dalam satu film itu. Bisa boh? Hah? Bisa. Bisa. Film Memeluk Angin jadi menang di mana-mana. Sudah official selection di luar negeri. Dan dia menamakan filmnya adalah Trisicon. Tiga kondisi dalam satu film itu. Ada di masih ada. Kamera yang Memeluk Angin ini. Bagus banget. Coba cari nih YouTube Memeluk Angin. Mana? Berapa menit ini? 30 menitan. Bagus banget. Bagus banget. Heeh. Nang filmnya? Nang YouTube mana? Drama wi. Drama ya Trisicon wi. Hah? Trisicon wi. Trisicon. Ono komedi ning ora? Bagus. Ada ya oke. Oke. Oke, Gan kembali lagi dengan Gani. Jonas. Ini buat dapat film ini buat film eksperimental ini. Kita masukin lomba artikel. Mana gimana? Aslinya kita sebenarnya kedua aku tuh. Tutorial kemarin aku enggak punya referensi. Maksudnya belum punya ilmu sejauh itu dulu. Tutorial ngaret tuh. Tutorial ngerokok. Maksudnya kan tutorial. Apa sih sini? Jelaskan. Ini rokok. Ini rokok. Magnum terus diambil satu. Enggak boleh diliatin lo itu. Enggak apa-apa. Oh, enggak boleh. Tutorial ini gak tutorial. Enggak boleh. Endorse. Tutorial ngarit. Tutorial ngerokok Magnum Mile. Itu bisa mengajarkan anak-anak Indonesia jadi hal yang buruk. Loh, kenapa? Why? Ini lo. Kita bahas seks ya. Anak-anak kan selalu dilarang nonton porno, enggak boleh. Tapi kan malah semakin penasaran, Ra. Jadinya mereka nyari sendiri. Ya udah, kalau kita mau ngasih pelajaran itu kita liatin aja ini loh. Dan ini nggak boleh ditonton. Jadi lo, ini tontonan. Tapi jangan kamu lakukan untuk sekarang. Beneran? Iya beneran. Contoh, bapakku larang aku rokok. Tapi bapakku ngerokok. So fuck man, faktor apa nih gua? Aku baru dengar ini hal-hal sebenarnya. Ya mesti ini lo kan. Kuing bajingan. Kuing rokok depan umum, depan anak-anak. Iku ra apa-apa ngono lho. Celanto. Ini sapa rantok? Wah. Ya mesti ini lo kan. Iku contoh iku. Kamu tanya sama hidup sama orang pendidikan UNJ sa. Jurusan PAUD. Boleh enggak? Ya tapi ini lo kan. Contoh kan enggak harus baik. Contoh iku boleh jelek. Apakah aku harus menelpon anak UNJ jurusan PAUD? Aku enggak gini. Guru ini kata siapa merokok depan anak itu enggak boleh. Kata siapa? Ada telepon, sampai aku mati, Bro. Enggak ada bukti. Enggak ada bukti kan? Jadi gini loh. Di Al-Qur'an kan hampir setengah 3/4 Al-Qur'an itu isinya kan cerita.
ceritanya kan nggak bagus semua, kan ada cerita jelek-jelek, ada cerita ketika orang-orang kafir ngopo. Berarti kan contoh itu nggak harus baik loh. Contoh itu nggak harus baik, paham ra? Contoh itu boleh jelek, tapi jangan dilakukan. Kamu jadilah contoh yang jelek, nggak apa-apa, contoh nggak harus baik. Jadi silakan ngerokok. Oke, tutorial ngerokok. Kalau kamu mau menyesat begitu, berarti iklan rokok boleh banget. Enggak masalah. Enggak masalah. Tapi kan yang melarangkan pemerintah. Pemerintah toh. Berarti kamu menyalahkan pemerintah. Ya bukan kan beda konteks. Ref, jelas toh, ref, jelas toh, ref. Iklan rokok itu boleh kan? Lah, gini. Pemerintah mempunyai peraturan. Jangan menampilkan rokok di dalam iklan. Nah itu kan pemerintah punya aturan itu. Jadi kita enggak bisa menyalahi pemerintah itu. Lah, pemerintah kan peraturan. Ayo takut. Apa kalau pemerintah kok takut lagi itu? Dampaknya sama apa? Lah ya kuwi dampaknya kuwi aku ramu. Dampaknya kan penyakit toh dong. Enggak tau kak ke anak-anak kecil tuh lo. Lah menurutmu pemerintah itu munafik gak? Dengan mendidakbolehkan ada adegan rokok tapi tetap memproduksi rokok. Iya yang deh menurutmu. Munafik? Munafik gak? Yo, itu mungkin ada munafik ya sini tapi itu kan misal dari kabel data deh. Itu kan pemerintah menimbangkan dari segala sisi toh. Dari segala pajak. Karena di Indonesia pajak terbesar dari perusahaan rokok. Boleh. Ayo. Di sisi lain, di sisi lain ternyata di sisi lain ternyata kecemandalan itu honor. Rokok itu membuat pejabat buruh. Honor. Makanya itu dari pemerintah membuat pengiklaran air masyarakat dan membuat rokok gabat. Terus ada gabat. Ya iya itu kan aturan pemerintah, guys. Wah, itu kalau mau ngomong. Oke, kan ini. Udah lah, gue. Kayak mudeng ra. Orang. Hah? Ini kelucuan. Ini kelucuan. Kayak mudeng sing gua omong ra. Ya mudeng aja kok. Aja mau mudeng. Takon bisa omong gak mudeng opo iya. Wah, tahu. Kayak kudu ngamuk ra kan. Santai, Pak. Jadi kita bahas cinta kan. Cinta, cinta. Pertanyaan ketiga, emang kan idealisme terus ngerokok keempat idealisme TA ngerokok ini keempat gini kan pertanyaan keempat, kenapa kamu kuliah kamu diputus pacarmu? Kita semua punya luka gitu loh. Kita semua punya luka dan semua sudah dimaafkan. Perlu lukaku enggak? Iya, Pak. Itu taruh tidak tak tolong. Ora di share, cuman diupload. Lu share kan chat, ber di apa lagi di share kan ora di share. Yo wis pateni. Lah kenapa lo? Kita punya luka yang sama gitu lo. Kita semua punya pernah luka gitu lo. Indonesia merdeka karena apa? Luka yang sama kan. Kita dari background yang sama gitu kan. Kita pernah dari mana?